What's up school fans, balik dengan gue Ricky Padilla. Setelah pagi-pagi buta tadi kita naik kereta dari Bandung ke Jakarta, lalu pesawat gue pakai drama di delay 2 kali. Akhirnya gue nyampe juga di Soekarno-Hatta untuk terbang ke Surabaya. Walaupun masih agak ngantuk dan juga perut kurang bersahabat, tapi gue tetap semangat guys, tetap semangat. I'm super excited untuk bisa meliput final DBL East Java Series antara St. Louis 1 Surabaya melawan SMA Negeri 2 Surabaya. Ini rematch ya dari beberapa tahun terakhir ini. Tapi gue sangat semangat banget karena gue pengen lihat atmosfernya. Gue tahu di sana atmosfernya selalu gila, that's why I cannot miss out on this. Tapi sebelum gue terbang ke Surabaya, gue mau say thank you dulu kepada salah satu alumni-nya SMA St. Louis 1 Surabaya yang sudah berbaik hati untuk membantu gue membeli tiket pesawat. And of course shout out juga untuk DBL yang sudah menyiapkan akomodasinya di Surabaya semuanya. So I really appreciate everybody, please follow along. Dan jangan lupa juga untuk kasih like, subscribe. And if you wanna support this channel, you can become a member as well. Kalau gitu guys, gue akan istirahat sebentar di ruang boarding ini. Dan setelah itu kita akan terbang ke Surabaya. So I'll see you guys again in Surabaya. Finally kita ada di dalam pesawat. Ini tadi ternyata delay sekali lagi. Jadi sekarang jam 3:40. Kita udah mau take off sebentar lagi. Semoga nyampenya masih on time guys. So doain aja deh. Dan sekarang I'm gonna take a nap. I'm so sleepy. Guys, akhirnya we made it to Surabaya. Gila, udah jam 5:21 sekarang ini. Kita sama Mas Faza. Terima kasih Mas Faza udah jemput. Mas, ngebut Mas kita. Kerapena biar enggak telat nih. Okay. Kayak mulai jam 6 sih, tapi kalau lihat dari Google Maps, 26 menit. Jadi, mungkin kita ngepas banget sih nyampe sana sih kalau gitu, guys. Aduh, kita berdoa aja sih. Ini belum pertanyaannya belum mulai gue udah tegang nih. Tegang takutnya telat banget, tapi semoga masih on time. So, ntar gue akan nge-vlog lagi pas nyampe di lapangan, guys. Akhirnya, guys, nyampe juga kita ke lapangan dan belum telat. Wow, gila, luar rame banget sih. Man, this is why I cannot miss this, man. Crazy. Yes, akan saya buka terlebih dahulu adalah kita akan duduk sini. Mantep banget, paling depan. Satu lagi. Satu lagi kejar. Last but not least, the captain jersey number 6 guard, Daniel Nicholas. Itulah dia starting line up Putra SMA Siri 1 Surabaya. Jersey number 7 guard, Anda Ramadan Rizky Putra. Itulah dia starting line up Putra SMA Negeri 2 Surabaya. Carter, open shot, better trust from the best runner, basket, 2 points!
ini harusnya MVP sih. Ini nyetak 18 poin. Gimana? Bisa bawa sekolahnya juara? Ya, bangga lah ya pastinya. Seru lah hari ini. Seru hari ini. Sekolahnya jauh banget. Hepan lah, kita semuanya penting hepan kan. Kamu dapat instruksi apa dari pelatih kamu hari ini? Ini banget, dominan banget bawa 1 poin. Ya, diomongin tetap fokus. Kita ya jalanin semua instruksi pelatih. Jadi semuanya bisa main bagus hari ini. Kompak lah semuanya. Ini lu juga dia main di timnas U16 ya kan? Di FIBA Asia. Tahun terakhir nih. Ya, asli dia selesai ya. Pengalamannya main untuk St. Louis sama dua tahun pengalamannya gimana main St. Louis? Ya seru lah ya soalnya, tapi ya juga agak tegang soalnya kan pressure-nya lumayan tinggi main di St. Louis. Ada pressure harus mempertahankan juara kan. Biar seru nih nanya pemain favorit gua lah dari St. Louis. Ayo coba yang udah pensi, yang udah lulus boleh, yang sekarang juga boleh. Nah, kamu pilih tiga deh, pilih tiga favorit pemain St. Louis kamu. Aduh, ayo lo. Bonville ya, pertama. Bonville satu, oke. Kedua, Kokomu. Kokomu namanya siapa? Timothy William. Oke. Satu lagi. Gak bisa sih, gak bisa tentuin lagi. Lagi. Cuma Bonville sama Kokonya aja. Ini setelah ini jago ya. Tapi mau fokus sekolah habis ini. Aja mau fokus sekolah. Ini nggak ada tim IBL yang mau gangguin gitu, coba digoyang dikit ini hatinya. Kamu udah nggak bisa, udah fix nih. Ya, ya sekarang rencananya sih gitu. Ya. Jadi masih rencana tuh guys, masih bisa berarti, masih bisa. Daniel, sekali lagi, kongres ya. Enjoy dan sampai ketemu lagi ya. Sukses untuk sekolahnya. Ayo. Punya St. Louis nih. Ntar kameranya jangan goyang-goyang nih, ntar goyang-goyang. Selamat Kristen, selamat udah juara. Amazing banget. Belakang, bentar lagi jadi klub tuh. Jadi klub bentar lagi. Jadi merah semua ini apa. Kristen, gimana nih? Berarti back to back ya? Back to back champion, gimana rasanya? Ya happy. Tahun depan, Inter tripit, semoga bisa. Amin. Dan Kristen, semua orang nanyain, lo gak mau keluar negeri? Semua orang nanyain juga. Ngomong ini susah, bingung gue jujur bingung mau nanya apa. Karena ini jauh. Kan yang membantu karir adalah orang tua. Jadi untuk tujuannya saya serahkan kepada orang tua. Oke. Tapi lo punya potensi, gue harapkan dilirik lah sama either NBA Academy atau sekolah-sekolah luar negeri lah ya. Tapi kamu satu tahun lagi di St. Louis ya. Selain pengen juara di UBL, kamu mimpinya apa sih di basket sebelum kamu naik ke college atau ke kuliah? Sebelumnya mimpi pribadi saya adalah untuk membanggakan orang tua. Jadi tidak ada yang lain, hanya untuk membanggakan orang tua, bukan diri sendiri. Jadi nama di jersey, nama di depan itu yang akan saya banggakan. Iya. Ini udah datang jauh-jauh. Gak dapet pas break lagi, gak dapet ngedang hari ini. Tapi thank you so much, selalu ya. So that's a wrap from DBL Final East Java Series. Congratulations once again untuk SMA St. Louis 1 Surabaya yang berhasil menjadi juara lagi di DBL East Java Series. Tapi walaupun gamenya hari ini agak jauh because Mada did not come to play hari ini. Sedangkan St. Louis defense-nya gokil banget sih. And of course, shout out untuk MVP menurut gue, Daniel, yang hari ini mencetak 18 poin. And of course, nomor 7, gue gak tau siapa nomor 7 itu. Yang kurus itu jago juga tuh, nomor 7 itu. Tapi, that's it man, for me. Gila, capek banget sih sekarang ini, udah sekitar jam 10 malam. Sebelum makan kita, di belakang. Basket pada... Let's go! Back to back champion! Pas banget di belakang ada mau foto juga. So, itu aja dari gua. Once again, thank you so much guys for always supporting my channel. Really appreciate everybody. Once again, shout out to DBL Jakarta. Shout out to DBL Indonesia for everything. And yeah, now time to go home and eat everybody. Once again, thank you so much and I'll see you guys in very soon. Peace out everybody. 3, 2, 1. Lagi, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke. Okay.